Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Saiful Bahri selaku tokoh masyarakat menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan, untuk tidak mudah terprovokasi dengan adanya berita hoax dan isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendukung Polres Kapuas Hulu untuk menindak pelaku penyebar berita hoax demi terselenggaranya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat tahun 2018 yang aman dan damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.